Salam satu hati, sahabat-sahabat Honda, sahabat-sahabat Daya Motor, apa kabar di hari yang luar biasa, di hari Jumat, di tanggal 26 Agustus 2022. Saya lagi mempersiapkan sepeda motor Honda, pengiriman maksudnya hari ini. Jadi sebenarnya jadwal saya akan merespon teman-teman beberapa chat, beberapa respon pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Tapi dikarenakan kesibukan teman-teman dari pagi sampai sore, jadi saya tidak sempat untuk merespon, hanya membaca teman-teman ya. Sebentar habis dari saya upload video ini, akan saya respon beberapa pertanyaan-pertanyaan. Bukan beberapa sih, semua akan saya respon, akan saya jawab teman-teman ya. Jadi hari ini teman-teman, karena saya lagi menyiapkan berkas ya untuk pengiriman sepeda motor, biar langsung sore ini serah terima teman-teman ya. Jadi informasi plan distribusi di tanggal 26 Agustus 2022 hari ini kita kedatangan tidak banyak unit ya. Saya tidak bisa memperlihatkan, tetapi akan saya sebutkan unit-unit yang datang hari ini, tepatnya di tanggal 26 Agustus, tepatnya di hari Jumat, sekitar jam 5 saya buat video ini. Jadi untuk unit yang datang hari ini, itu ada di PCX 160 yang berwarna merah, terus ada di Vario 160, oh sorry teman-teman ya, hari ini yang datang itu Vario 160 CBS yang berwarna merah. Terus ada juga datang Beat Street teman-teman. Tapi Vario 160 saya mau telepon dulu ya, saya pastikan dulu apakah benar enggak warnanya merah sesuai dengan keinginan customer. Takutnya beda teman-teman ya, kita cek dulu. Ini belum saya kenal customer ya, kenal di medsos. Kita coba hubungi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, warnanya warna merah Bu ya? Iya, merah Dendi. Merah 160 CBS Bu ya? Iya. Uangnya nanti sudah di rumah, disiapkan Bu ya, besok pagi saya kirim ya? Iya. Oke Bu, itu aja Bu ya? Iya. Saya lagi siapkan unitnya dulu. Iya. Iya. Oke, teman-teman, sambil menunggu, ternyata warnanya warna merah ya. Jadi customer sudah lumayan menunggu ya. Kurang lebih dia nunggu ini 2 minggu ya untuk di Vario 160. Sebenarnya maunya dikirim tanggal 4 September, tapi dikarenakan uangnya sudah keluar, terpaksa kita akan proses ya. Kita akan kirim besok. Nah, buat teman-teman yang belum like, yang belum subscribe ya, dipastikan untuk subscribe dulu. Kesimpulannya, untuk di tanggal 26 Agustus 2022, di hari Jumat ini, unit yang datang itu di Vario 160 merah. Nah, tadi sudah deal ya, sudah di skip unitnya oleh customer. Dia sudah inden, sudah lumayan ya indennya. Terus ada juga di Beat Street juga datang hari ini. Terus ada di Beat ya, juga datang hari ini. Beat Street. Ya, itu aja mungkin teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan di hari Jumat ini. Karena jujur aja teman-teman ya, ini berkasnya banyak banget ya, kita akan siapkan, kita akan kirim, kita proses ya, biar tidak komplain customer. Ya tadi sudah sempat saya telepon hubungi teman-teman customernya ya, untuk unitnya sampai ke rumah. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sampai jam ini, jam 5 sore ini, saya belum sempat untuk merespon satu-satu teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya, minta maaf sebesar-besarnya teman-teman ya. Jadi balik dari kantor nanti pas break ya, saya akan respon teman-teman, karena ini agak genting HP-nya. Saya harus proses kredit sepeda motor, daftar, polling ya, seperti itu teman-teman ya. Terus menghubungi customer dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada seperti STNK, notis, semua plat ya, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan terus customer. Nah, makanya saya bereskan dulu, baru nanti setelah clear semua baru saya respon. Dan juga keterlambatan saya respon di WA juga teman-teman ya, belum sempat saya baca, takutnya nanti terputus ya. Mudah-mudahan selesai ini
clear semua, kita akan merespon pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan, ya. Dan untuk Sonic teman-teman ya, terkait dengan Sonic 150, CRF 150 teman-teman ya, yang saya bahas satu-satu nanti ya, ntar malam kita bahas. Untuk CRF teman-teman ya, di bulan Agustus, di akhir Agustus ini apakah ada datang? Ya, memang ada datang teman tambahannya, tetapi ini berdasarkan India teman-teman ya. Tapi secara spesifik ya, ntar malam jam 9 ya, mudah-mudahan ada waktu, atau jam 10 saya akan kirim beberapa informasi terkait CRF 150 untuk mengejar closing di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat buat teman-teman semua dan bisa mendapatkan informasi secepatnya ya. Kita akan kejar informasi-informasi ini, kita akan monitor bersama-sama supaya cepat motor yang teman-teman Indian sampai ke garasi rumah. Mungkin itu aja teman-teman ya, karena customer sudah menunggu. Saya harus jemput customer hari ini dan antar ke dealer baru setelah terima motor Beat. Yo teman-teman. Cus. Thank you. Bye-bye.